tiketnya satu mobil satu orang 60 bla 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 bla. Dua tahun ke atas 25.000. Kita main lagi di Jakarta. Ancol, di sini belum pernah ya. Ada bundaran akhir jalan keluar pertama. Kemudian belok kiri ke Pantai Indah. Baik, go. Dan dulu ya. Udah beli tiket, kita masuk. Ide. Di stempel dulu. Wow. Gelap. Pertama, kita lihat. Ini ada ikan apa ini? Wah, ikan, hati-hati. Oh, di akuarium yang ini ada ikan dewa, ikan manfis, ikan ekor merah muda, papiat, albino, silver dollar, koi, sapu-sapu albino, ikan leo, leporinus, ikan pari dan ikan esno. Banyak banget ikannya. Tuh. Lah, dedesnya mana ya? Dia udah pindah ke sana. Dek, ikannya lebih besar. Mana? Oh iya. Gede banget. Tuh nyamperin dedek ikannya. Nyamperin dedek. Ah. Dek mau masuk gak ke akuariumnya? Tadi dedek berenang kayak ikan duyung. Berenang-berenang sama ikan. Iya beneran sayang. Gede-gede ya? Ada yang lebih besar dari dede kayaknya, gede. Yang ini kayaknya lebih besar dari papa nih. Yang ini nih. Ya. Ya, Pa? Tuh. Itu yang di bawah diam terus tuh, yang itu tuh kenapa ya? Ini beneran segede gini ya? Ini usianya berapa puluh tahun? Kenapa? Iya, soalnya udah gede-gede. Ini kayak ikan asin. Ikan baroti. Ikan sepat. Kita lihat nama-namanya. Di akuarium yang barusan. Oh, iya tadi kata Papa ikan lele. Oh iya beneran ini tuh. Yang tadi kata aku kayak ikan sepat, ikan bawal hitam. Lele tapah, ikan roa-roa. Ini nama-nama ikannya nih, teman-teman. Ikan apa aja, Dek? Ah, kora-kora. Ah, kepencet. Alah, alah. Oh, dia tahu. Enggak nyampe. Enggak nyampe. Dah, yuk. Ini kaget apa ngeliat itu. Dia keluar dari tempat kondisi. Ini kan apa, Pak? Jadi nanti kalau menyusul ke Ancol, untuk perangkat Ancol belum keluar ini. Dia adalah hewan yang sangat malu. Ini rombongan ya, rombongan jadi dipandu. Gak tahu, nanti kita lihat apa? Nih, ini kecil akuariumnya nih. Oh ini, ada ikan piranha. Lucu-lucu ya, tapi galak ya. Ada ini galak deh, dek. Bentuknya lucu tapi galak. Yang kayak di film-film itu kan piranha tuh yang suka ini apa? Apa lagi? Oh ya.
Dia kalau di film ikan ini tuh ini deh ikan yang bahaya, yang galak banget nih. Kalau di film-film, kalau di film-film orang bisa ini deh digigitin mati sama ini, sama ikan ini nih. Ya, Dede kan suka glitter nih, ikannya glitter nih, ikan glitter. Dede kan suka glitter, apa? Oh iya tuh giginya nih, tajam nih. Nih ada keterangannya. Lihat lantainya juga ada gambar kura-kura. Nih, bukan kura-kura, ini penyu tuh. Ini ada lagi tuh penyu tuh. Kura-kura, ada gurita. Wah, benar-benar nuansa laut ini, nuansa ikan-ikan. Ini ada ini, ada shark. Karpetnya. Oh, kita mau jalan atau mau maju? Aku jalan boleh nggak? Aku jalan aja kali ya. Boleh kan? Kita masuk ke dalam laut deh, ke dalam laut deh. Wow, kita masuk ke terowongan. Aku sini juga. Banyak banget ya, Dek ya. Takut nggak, Dek? Oh, Dede mundur. Hilang layang. Mana? Hah? Itu apa sih, bayang pipis ikan apa sih? Yang ada di apa? Film Nemo tuh, Dek. Apa ya? Apa? Iya yang itu, coba-coba. Nih teman-teman, itu ada wajahnya. Senyum. Oh, ikan. Hai ikan. Senyum. Lucu banget Dede ya. Oh ikan pari Dek, namanya Dek. Pari. Mana tuh? Ikan pari macan namanya. Oh. Wah, Dede sini di sini belajar ikan ikan. Oh iya, merah, ikan kakap merah. Wah, ada ikan apa lagi Dek? Ikan pari kelapa. Oh, kayaknya yang tadi. Oh, jadi yang kayak gini tuh ada dua, ada. Ikan pari merah dan pari kelapa. Wow, kita serasa menyelam di dalam laut. Ada lagi tuh. Itu gede. Kenapa? Oh, kerapu macan. Kita lihat. Oh iya, kerapu macan. Coba cari. Oh, ini nih, Dek. Yang ini ya, Pak? Kayaknya ya. Apa namanya? Oh nih, tahukah Anda volume air laut dalam akuarium utama ini sebesar 5 juta liter. Air laut tersebut berasal dari pantai Ancol setelah melalui serangkaian penyaringan dan ozonisasi. Oh, jadi airnya ini teh 5 juta liter deh ya. Banyak banget ya. Kalau airnya beli itu berarti harus berapa ya? Berapa galon berarti ya? 5 juta liter. Apa? Oh, ada ikan kerapu lagi. Nih. Kerapu lumpur katanya nih. Coba cari ada nggak kerapu lumpurnya yang mana? Kerapu lumpurnya yang mana? Wow. Mama serah. Ini ikan kue macan.
Papa yang suka nonton sepak bola apa coba, Pak? Ayo. Apa? Klub sepak bola apa? Kalau Brazil itu apa? Kuning hijau ya. Kuning hijau ya. Terus kalau yang belang apa sih? Juve ya? Juventus ya? Dek, kasih support yang mana, Dek? Yang kuning. Yang bolanya dong, ditendang dong. Wah, ini tuh. Ini banyak. Oh, ini beneran ada 11 enggak? Coba hitung, Dek. Yang kuningnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Hitung ya. Mana sih? Jari mana jari? Ada 20. Yang kuningnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ternyata bukan ada 11, ini kebanyakan ini. Oh, sama pemain cadangan kali ini, Dek. Itu ada telepon. Kenapa teleponnya di ini, Dek? Direndam ini. Lihat sampai karatan gitu, Dek. Teleponnya direndam ini. Waduh, kacau ini, direndam. Dicuci. Terlalu lama jadi berkarat. Oh, ikannya mau nelfon katanya. Kampung halaman ke laut. Halo. Aku lagi ada di SeaWorld katanya. Nanti kapan-kapan aku pulang kampung ke laut. Oh, ini ada toko souvenir.
Jadi sebelum kita keluar nanti kan sini exit nih, nanti masuk keluar lah sini. Nah nanti ada, wah banyak-banyak boneka, mama pengen beli boneka. Oh ini tuh, ini kayak nonton bioskop. Biasanya deh kalau misalnya ada acara-acara tertentu ya, biasanya suka ada yang apa, yang nyelam gitu, masuk ke dalam, berenang sama ikan-ikan gitu deh biasanya. Kalau lagi ada event gitu. Dede senyap, gelap di sini, tempatnya gelap teman-teman. Dede nih Dek, Dede mau berenang, mumpung kosong. Nih, ya masuk-masuk, Dede boleh masuk sini Dek. Yuk, Dede kan mau berenang, masuk-masuk, masuk sini. Berenang sama hiu. Hah? Ini apa? Itu tuh, ikan apa? Ikan hiu. Ikan hiu, oh jangan, oh cara menyentuh ikan hiu pak, itu dengan lembut, ah oke, okay. Takut digigit ya pak, walaupun boleh, paling kita nyentuh itunya doang apa, sirip yang di atasnya doang. Dia mau berenang sama ikan hiu. Ini ikan apa? Wah penyu. Oh. Kura-kura. Kura-kura. Coba deh, kalau kesini berani nyentuh enggak? Tuh deh, orang lain bisa megang deh. Berani enggak deh, Dek? Pegang. Takut digigit. Kira-kira yang tadi, yang penyu yang tadi, spesies yang mana? Yang kulitnya gini nih. Tuh, kulitnya kayak gini. Penyu hijau. Oh, penyu hijau. Oh iya, benar-benar. Sama ya. Tuh. Ada penyu belimbing, tempayan, hijau, pipih, sisik, lekang, lekang lampu. Hah? Iya. Jangan meletakkan tangan di depan mulut penyu, nanti digigit deh. Terus jangan, kalau penyunya lagi berenang nggak boleh ditangkap, nggak boleh dibalikin badannya. Tuh. Jangan, cara menyentuhnya gini doang deh, di bagian punggungnya aja. Tuh, jadi si penyu. Tapi jangan diginiin, jangan ditekan ke bawah. Gitu. Cuman gini aja, di atasnya aja sedikit. Dede mau cobain? Ya, yeah, next. Apa? Biota. Biota ke atas air. Biota teh, oh nama ikannya. Kayak hiu. Dede temenin deh, masuk ke dalam. Dia sendirian, dia kasihan. Terang, punya beta. Ya kasihan sendirian. Iya, ikan udah jago berenang dari sananya. Ke atas apa sih? Oh, gitu. Oh, atasnya gini, Dek. Terowong. Tadi di bawah. Naik tangga segitu aku capek. Jadi terowongan yang kita tadi lewatin atasnya kayak gini, kalau dia dilihat dari atas kayak gini. Ya. Kayak di dalam laut, padahal ini tuh kayak akuarium gitu ya, Pak ya. Cuma dibentuk terowongan kali ya. Oh iya, Den, lupa. Ada kucing. Miau. Kucing lagi mengintip ikan. Hati-hati ikan, ada kucing yang ngintip nih. Ntar dimakan. Ya. Ya.
kolam taman. Iya. Nih. Sekarang pencet yang mana lagi, Pak? Tunggu. Oh, kulitnya. Oh, sebenarnya ikan apa kulitnya itu keras katanya, walaupun terlihat licin. Yang mana lagi sekarang, Pak? Udah? Tadi yang mana? Oh, yang itu. Rahang. Yang mana lagi deh yang belum? Ya, coba pencet. Oh. Muncul. Oh. Sekarang yang mana? Ah, apa sekarang? Insang. Bentar dulu. Nih, buat kalian sambil belajar juga nih, teman-teman. Sekarang apa itu? Oh, pencet lagi. Muncul. Garis lateral. Dan mangsa dan predator potensial di sekitarnya. Yang mana lagi yang belum? Yang mana? Iya, nggak nyampe. Oh, otot. Wah, cepet banget ini. Coba Pak lagi, Pak, pencet lagi, Pak. Kurang kebaca. Liver. Oh, bacaannya cepet banget nih jalannya. Coba yang tadi yang otot, Pak. Otot. Sudah ya semuanya ya? Ada ototnya mana? Lihat, ini otot. Semua tubuh tuh terdiri dari otot, deh. Gitu. Ini udah ini. Sensor belum? Tuh. Gitu. Jadi sensor buat ini mangsa. Ini apa? Oh, gigi udah ya? Gigi udah. Udah ya semuanya ya? Hewan penghuni karang. Lucu-lucu ya warnanya ya, Dek. Ini ada nama-namanya nih. Susah-susah namanya ya. Oh. Tuh deh warna-warni, Dek, ikannya. Ada biru, ada kuning. Kenapa? Ini karang lunak. Itu yang merah-merah, Dek. Yang kayak gini nih. Ya. Mbak kayak batu warna merah tapi sebenarnya lunak. Amalah dulu buat sendiri. Siapa lagi nih? Karang keras. Kayak gini. Terumbu karang. Mereka itu hewan, batu atau tanaman. Terumbu karang berkerabat dengan ubur-ubur dan anemone. Ini ada keterangannya ya, teman-teman. Tuh, so, begitu. Ikannya lucu-lucu, kecil-kecil, tapi yang di sini ya. Tapi warnanya lihat deh. Birunya biru ini banget. Biru pekat. Nori. Hah? Nori. Iya. Ikan biru, ikan biru atau badut, ikan Nemo. Oh ini nih, wah kita menemukan ikan dori, nih ikan Nemo tuh yang oranye. Oh, warna kuning sama merah itu Nemo. Iya warna oranye. Iya. Ini Nemo. Sama ya sama ini ya. Tuh ikan badut. Iya, Nemo tuh ikan biru atau ikan badut deh namanya. Nemonya oh. Ini lucu banget. Sentuh twing twing. Susah. Biru. Anemon laut. Anemon laut ini namanya apa? Si anemon. Ini bahasa ininya. Bahasa Inggrisnya. Bisa dibaca nih keterangannya. Ikan letter six mana ya? Itu ada yang ini
itu bentuknya lucu nih. Yang ini nih. Kayaknya ini nih. Ikan apa ya? Enggak ada. Gak apa-apa, makin gede. Enggak. Dipindahin ke yang lebih gede tempatnya. Gurita sangat senang sekali bersembunyi. Apakah kamu mendapat menemukannya? Hah? Dek, coba cari gurita yang mana? Mana ya? Katanya di sini ada gurita. Gurita? Coba gurita. Gurita bersembunyi katanya. Mana? Oh itu. Iya benar. Ya. Coba. Ya suka kasih sembunyi. Sembunyi deh, jadi kayak nyamar gitu. Ya. Nih, kelihatan nih kaki-kakinya mana? Bintik-bintiknya nih. Ini gurita. Gurita Pasifik Raksasa. Oh, gurita terbesar di dunia, Dek. Jadi karena saat ini sedang berlangsung acara pemberian untuk ikan hiu kami. Ya, coba kita lihat ikan nanas. Nih. Oh, ini ikan nanas. Mau. Lihat tuh, teman-teman, ikan nanas. Lucu ya. Mana ikan hiu mau dikasih makan katanya? Kilogram makanan. Waduh, makannya banyak banget. Hiu selancol ya, pastinya Anda bertanya-tanya. Ya mengapa dalam acara pemberian makan ini kami tidak menghadirkan penyelam? Ya, dikarenakan para pengunjung selancol untuk ikan hiu yang berada di Shark Aquarium ini, ya dia adalah ikan hiu yang tergolong ganas. Ya ini adalah ikan hiu yang pernah menyerang manusia. Ya makanya saat ini kami tidak menghadirkan penyelam. Ya makanya hanya diberikan saja dari atas akuarium. Ini kuda laut deh. Tuh. Ini lucu. Kecil-kecil. Ya ternyata hanya 32 jenis saja. Kecil-kecil. Jadi ikan hiu yang tergolong ganas yang pernah menyerang manusia. Iya, kuda laut. Lalu ternyata para pengunjung selancar untuk ikan hiu kepala matil. Jadi dia adalah dari jenis scallop hyacantha. Jadi dia adalah ikan hiu ganas urutan nomor 6 yang ada di dunia. Ya jadi dia adalah ikan hiu ganas yang pernah menyerang manusia. Coba ini ada nih. Urutan nomor 6. Ikan mandarin sama ikan laut. Sama kuda laut. Ada ikan mandarinnya enggak di sini? Ya urutan nomor 3. Mana? Sama kuda laut aja ya. Ada loh. Mana? Oh, ada ikan mandarin tuh, Dek. Wow. Apakah kamu bisa bahasa Mandarin? Ini nih. Nih ikan mandarin coba lihat dari dekat. Tuh, ini lucu banget warna-warni ya, Dek. Hah? Yang bergerak ini apa, Pak? Ikan mandarin juga kayaknya. Apa sih? Ya, perairan air laut maupun perairan. Ini kayak pasirnya menyamar. Untuk ikan hiu ganas urutan nomor 2 ya. Yang ada di dunia adalah ikan hiu rusi. Gerak-gerak. Ya, lalu untuk urutan ikan hiu ganas dari ketiga, ia adalah ikan hiu macan. Lalu para pengunjung selancar yang ada di sini, ada ikan hiu berenang aktif. Dan juga ada ikan hiu berenang pasif. Ya ternyata untuk ikan hiu berenang aktif dia adalah ada laut. Ikan hiu yang selalu aktif berenang. Jadi ya, ini ada insang air. Ikan hiu yang tidak berenang. Lalu para penyelam selancar ternyata ikan hiu kami ini semua kita ambil langsung dari Taiwan karena ikan. Oh dia lagi apa tuh? Ya lalu para penyelam selancar yang kemudian. Ini yang paling bawah nih. Dia lagi ngapain? Ya dia bisa melihat dari bawah tubuhnya. Kelihatan gak, Dek? Ya bagiannya melihatnya di bawah tubuh ikan hiu. Kelihatan gak? Gak kelihatan katanya, Pak. Yang namanya adalah master. Yang menandakan dia adalah ikan hiu. Nah. Yang sedangkan ikan hiu tidak
memiliki dua tonjolan di bawahnya. Anda tahu nggak ini namanya apa? Itu ada orang. Lalu pada mana yang terlalu air? Ah? Linsang. Ada orang. Mana? Oh iya itu. Hah? Oh? Masa? Tuh, kepalanya. Oh iya. Ada orang nih. Aku tunjukin ya. Di kola-kola ini ada orang. Bisa masuk kayaknya. Dari situ, dari terowongan. Jadi mau masuk. Jadi masuk nanti mama rekam dari sini, mau enggak? Oh. Jadi kan ini juga sudah mulai terkenal. Berarti artinya pemandangannya orang. Ada orang. Yuk, mau. Ini nuansa-nuansa sungai gitu. Air mengalir. Mana papa? Papa udah masuk. Dari sini mau masuk ke terowongan. Kita temukan dede punya di sini. Mana ya? Sini kan? Oh, belum muncul. Oh, ada tuh. Ini dede senjanya nih. Ada. Kita zoom ya. Tuh. Ada kucing. Kucing lagi ngintip linsang. Udah keluar lagi. Mana coba? Ini keluarnya dari sini nih nanti deh saja. Kok lama tuh kucingnya keluar. Kelihatan mah? Kelihatan? Kita mau ke hewan yang sama SpongeBob suka dikejar-kejar. Berburu ubur-ubur. Ada apa ubur-uburnya? Lihat, kayak rok balet dede mengembang. Ini yang biasa dikejar-kejar SpongeBob, dek. SpongeBob kan suka berburu ubur-ubur. Ya? Mana ada lagi nggak? Ini lebih banyak tuh di sana. Tuh. Dek, tangkap satu deh ubur-uburnya, Dek. Lucu ya, Dek ya. Kayak ini kayak kapas pakai air. Kayak kapas pakai air, Dek. Iya. Yeah. Yang gede. Tuh, ini lucu. Transparan ini ya kayaknya ya, tuh. Kayak transparan gitu. Kayak jamur nih. Yang kayak jamur. Wow. Apa? Mengembang. Ini lucu liat tuh. Noeng. Ada enggak? Mana? Iya, kayak jamur kecil. Iya. Ini lucu nih. Iya, ini gede banget. Berenangnya, wey, jago. Nih, wey, stop. Noeng. Iya, kayak balon. Nih, ini yang lebih gede, deh. Cahaya sihir. Tuh.
burung merah warnanya, atau merah atau karena cahaya lampunya merah ini ya. Tuh. Dan lihat lucu deh. Ada ikan yang diem aja deh, lihat deh. Tuh. Bukan, itu yang itu tuh. Yang di dalam. Sini, sini. Tuh. Besar banget. Ya. Dede. Besar banget ikannya ya. Tuh. Dede foto dulu mau sama ikan gede. Di sini nih, Dede. Dede berdiri di situ, kita foto sama ikan gede. Ini apa? Besar banget. Si ikan pari mas. Coba, ini gede banget tuh ya teman-teman. Tuh. Wow. Wow. Besar. Ini tombol apa? Jangan dipencet ya. Ntar bunyi. Ini mata, ikan pari terbesar. Ekor. Hah? Ikan pari terbesar kan? Hmm. Yang pernah ada di sini. Jangan, jangan. Apa itu? Enggak tahu. Ini kayak yang ikan-ikan yang udah mati terus diawetkan kali ya. Oh, ini diambil dari Samudra Indonesia. Giant spider crab. Wow. Ini kepiting. Kepiting laba-laba raksasa. Oh. Hati-hati, dia digigit. Bagus sekali. Iya sih, emang ini kayak laba-laba, laba-laba besar. Sama. Kenapa? Ini apa nih? Ikan, ikan misteri, ikan purba. Oh, gede banget. Diambilnya dari Samudra Indonesia. Snack makarel, match krel. Ya. Muter. Ta 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 ra. Masuk pak. Lah dia balik lagi. Udah deh, yuk. Mama juga ke situ. Di sini souvenir boneka lucu. Apa itu? Kepiting. Dede ini lucu nih, tapi coba apa? Boneka apa? Apa itu? Gurita. Gurita. Coba. Boneka gurita. Atau mau Nemo atau mau apa? Gurita ini. Banyak banget itu, Dek, bonekanya, Dek. Buat siapa aja? Buat A'a Satria sama Dede Sakti ya. Aduh, repot, repot, repot. Bawa boneka banyak, repot.